Kasih masuk di sini, kemudian tulis saja anggarannya sesuai masa jabatannya kepala desa 6 tahun umpamanya. Kasih anggaran memang di situ 500 juta karena kalau di atas 500 juta tentunya harus disorong di APBN. Tapi kalau di bawah 500 juta dana desa masih bisa menjabat. Ini harus diserius semua. Ini tugasnya tim penyusun. Dikoordinir oleh Pak Sekdes. Kasih masuk itu semua yang tidak ada. Jangan sampai ini diperiksa, kenapa tidak ada di RKP, ada. Bunyi di RKP, di sini tidak bunyi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara RPJM, kemarin itu hanya RPJM versi lama yang sebelum ada COVID-COVID-an ini hanya memuat 4 bidang. Yang pertama bidang pemerintahan, yang kedua terkait bidang pembangunan, yang ketiga pemberdayaan, yang keempat bidang pembinaan. Bidang kelima dia harus memuat. Bidang apa itu bidang kelima? Bidang bencana alam. Nah ini dia bidang kelima. Nah, penanggulangan bencana keadaan mendesak. Isinya apa ini? Hand sanitizer, pengadaan disinfektan, masker, hand sanitizer, wastafel tanpa cuci tangan. Penguatan kapasitas satgas, pelatihan, sosialisasi. Honorarium kalau ada, pengadaan tanung kecil, sama ada pengadaan spanduk ABQ yang sudah dipasang, pengadaan banner sosialis dan penyediaan ruang, dan masih banyak semua kegiatan yang terkait dengan pencegahan COVID kasih masuk di sini. Ini hanya contoh pasti. Semua di sini kasih masuk. Sekitar ya beginilah. Saya ini hanya estimasi anggarannya rata-rata 50 juta, 100, 150 juta. Saya kasih masuk. Tahunnya
tahunnya ini full. Karena kita tidak tahu ini COVID sampai kapan. Makanya selama Bapak menjabat, ya urus COVID Pak. Karena negara juga masih mengurus COVID ini ceritanya. Kalau datang dana desa, ya tetap kita main COVID. Kecuali negara sudah bilang sudah stop, tidak ada mikro COVID, ya baru kita sesuaikan lagi. Ini terkait dengan RPJM. Maka ini harus, kalau saya, ya, saya sarankan Pak Desa, semua tim penyusun dan kita semua, karena pembangunan gedung TK dan PAUD ini sangat sangat urgent dan diperlukan, ya diperlukan karena banyak pemanfaat, artinya banyak anak-anak kita yang sekolah di sana, artinya supaya mereka sekolah di sini, ya. Dana desa harus menjawab itu. Itu ya dari saya. Habis ini mungkin ada tanya jawab, sumbang saran sebentar akan berkembang. Namun sebulan sebelumnya itu tentunya ada Ibu KS ini supaya diberi juga ruang terkait itu, karena itu terkait dengan pembangunan, ya terkait dengan lahan. Dari saya penamping desa, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.